Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantong sehat? Masya Allah. Dari semua bunyi pertanyaan, pas kantong tadi yang paling kuat jawabannya, Bu Bupati. Ibu Bupati meminta saya supaya tausiah di depan. Dulu waktu masih kecil saya dikasih tahu orang tua, tak boleh membelakangi orang, nanti punggung kau bubisul. Jadi rupanya nasihat itu sampai tua terbawa-bawa. Walaupun saya sekarang sudah tak begitu tua, tapi agak tua juga lah sikit. Jadi izinkanlah saya tetap di sini, tapi insya Allah jamaah jelas melihat saya, kan? Alhamdulillah. Tidak ada kata yang paling baik diucapkan untuk membalas semua nikmat Allah kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil. Tidak ada kalimat yang bisa membuat majlis kita ini menjadi majlis yang diterima oleh Allah kecuali ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk apa Ustaz Luqmanul Hakim tadi menerangkan, mengenalkan satu-satu ini? Sebetulnya beliau mau mengasih contoh ke anak-anak muda yang hadir malam ini. Kalian mau jadi apa? Pilihlah antara mereka. Mau jadi bupati, silakan. Tidak mesti jadi ibu-ibu. Perempuan aja bisa jadi bupati, apalagi? Itu sebetulnya yang ingin disampaikan malam ini. Kenapa pentas ini dibuat tinggi? Kenapa tidak duduk aja di bawah? Tak kelihatan contoh modelnya. Mudah-mudahan ada anak-anak muda kita ini yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden di masa akan datang. Kalau kalian punya kekuasaan, mudah kalian bangun masjid, betul? Coba bangun masjid pakai ceramah. Subar kota. Masuk duit 2000. Tapi kalau dengan tanda tangan bupati, gubernur, wali kota, selagi ada kekuasaan, tanda tangan pakai laku lagi, masih dipandang orang, pakailah untuk membangun masjid. Betul? Berdiri masjid cantik megah, semua orang luar mempawah yang datang kemari melihat, semuanya terkesan, menancam menengok kucing. Apa kata orang yang ada di atas ini tadi saya dengar? Legasi, legasi. Mereka akan meninggalkan warisan jabatan tidak lama. Jadi bupati paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang, betul? Jadi bupati, jadi gubernur paling lama 10 tahun. Itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi masjid ini sampai hari kiamat akan kekal abadi dan mengalir pahalanya kepada orang yang pernah mengusahakannya, mendirikannya, memakmurkannya. Setiap anak muda yang hadir malam ini mesti bercita-cita menjadi penguasa. Saya tak bisa jadi bupati, Pak Ustaz. Jadi camat. Jadi camat pun tak sanggup, calon mati. Tak bisa jadi camat, jadi kades.
Jadi kades belum sanggup, jadi RW. Jadi RW pun tak bisa, jadi RT. Jadi RT pun tak bisa, kepala rumah tangga. Masih jomblo, mati aja lah. Mudah-mudahan yang jomblo pulang ketemu jodoh. Begitu turun dari masjid pulang acara, sendal pun hilang. Pas lagi nyari-nyari sendal, mana lah sendalku tadi, mana sendalku? Tiba-tiba kejedut kepalanya sama satu orang. Pasnya kan? Indahnya masya Allah. Nanti anaknya nanya, ayah, mama, di mana ketemu kalian dulu? Di masjid. Masjid mana? Masjid Algung Al-Falah Mempawa. Pas acara apa waktu itu? Tablik Akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Ustaz Soma. Saya sebetulnya sedang ngetes aja. Kalau saya sebut almarhum, kira-kira jamaah ini sedih apa ketawa? Tawa rupanya mereka. Tapi kesannya indah. Di mana ketemu bapak ibunya? Di masjid. Sekarang ada orang tua yang tak sanggup menjawab pertanyaan anaknya. Ayah, ya. Ayah jumpa mak dulu di mana? Itulah, kami sama-sama sakau dulu. Jumpanya di masjid, dalam acara pengajian. Pulang mungkin pengajiannya tak ingat, tapi jodohnya ketemu. Kalau sudah dituliskan takdir bertemu, aku tak mencari kau, kau pun tak mencari aku. Masjid Al-Falah mempertemukan kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang jomblo sangat berharap terkabul cerita ini pulang. Amin ya Rabbal. Yang mau jadi bupati angkat tangan. Masya Allah, insya Allah. Kalaupun kalian tak jadi bupati, jadi ibu bupati insya Allah. Bupati perempuan. Perempuan aja bisa jadi bupati. Masa laki-laki tak bisa jadi bupati? Kalau kau laki-laki tak punya cita-cita jadi bupati, jadi bencong aja lah. Na'uzubillah. 7 turunan, 100 turunan. Sampai hari kiamat, selamat anak kita dari LGBT insya Allah. Amin. Model kedua yang mau ditunjukkan Ustaz Luqmanul Hakim malam ini, kalian mau jadi apa? Mau menjadi penghafal Quran 30 juz. Kalau kalian tengok ukuran kepala saya sama kepala Ustaz Taki Malik, mana besar kepalanya? Kepala saya nomor 9, tapi isinya juz 30. Ustaz Taki paling nomor 7. Betul? Betul, nomor 7. Nomor 7 pecinya. 11. 30 juz di dalam. Ustaz Taki Malik hafal Quran, alumni Al-Azhar Kairo, ganteng pula, businessman, entrepreneur. Cuman kabar yang kurang mengenakkan untuk anak-anak Mempawah, dia sudah menikah. Itu aja masalah. Mudah-mudahan, dan bawa istri pula. Jadi saya tak berani terlalu banyak komen untuk ini. Mudah-mudahan kalian dapat suami, fotokopinya aja pun jadilah. Mudah-mudahan yang masih belum menikah dapat suami hafal Quran 30 juz. Datanglah anak gadis waktu saya sedang sarapan pagi. Ustaz, aku mau mencari imam, kata. Saya bilang, aku khotib. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Imam Isya kita tadi. Saya terus terang, ketika beliau membaca ayat tadi, rasa-rasa di Masjidil Haram, apakah saya aja yang merasakan itu atau kita semua? Masya Allah, ternyata rasamu juga rasaku. Macam di Masjidil Haram, terobat kerinduan kita. Mudah-mudahan berakhir COVID ini kita bisa ke Masjidil Haram. Ini kabarnya COVID mau datang lagi bawa emaknya, namanya Omicron. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami dari COVID ini ya Allah.
Tak ada lagi harapan kami kecuali kepada Engkau ya Allah. Tapi alhamdulillah, acara akhir tahun sama awal tahun tak ada COVID. Tiba-tiba nanti pas mau dekat Lebaran datang dia. Kamu tak tahu lah. Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan. Jadi kalau ditanya apa itu acara itu tidak pakai protokol, tengok semua pakai masker. Ustaz Somad kenapa enggak pakai masker? Nih, tak pun tengok aku pegang dari tadi. Kenapa enggak dipakai Ustaz? Kalau dipakai tak jelas nanti. Ini anak-anak ini kalau pulang kan ditanya nanti di rumah, apa isi ceramah Ustaz Somad? Ya, jadi ada alasannya. Ada alasannya. Begitu juga dengan ibu-ibu ini, banyak mereka yang sudah menonton ceramah Ustaz Somad, betul? Cuman malam ini dia mau melengok bentuk aslinya sama tak macam yang di baleho itu. Nah, pas ditengoknya, hitam kali kata dia. Betulnya bukan hitam, cuman cahayanya agak kurang sikit. Mau jadi bupati, ada contoh. Mau jadi wakil gubernur, apalagi. Mau jadi penghafal Quran, ada. Ada orang ceramah mantap, nulis tak pandai. Saya contoh. Ada orang menulis mantap, ngomong tak pandai. Tapi ada orang menulis oke, ceramah pun oke. Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta. Anak-anak muda mesti ada yang pandai menulis. Kau gimana anak muda? Udah sering menulis? Saya sering nulis Pak Ustadz. Nulis apa? Nulis status. Mudah-mudahan status-status kalian nanti bisa dibukukan. Status-statusnya yang bermakna insya Allah. Amin. Ustadz Salim menulis apa judulnya itu Ustadz? Yang buah apel yang dipotong-potong itu sampulnya. Lapis-lapis keberkahan. Saya pura-pura lupa aja. Lapis-lapis keberkahan. Kita kalau membaca tulisan beliau tentang sejarahnya, kemarin saya tanya pas mau-mau tidur, saya tanya orang rumah itu di Yogyakarta, saya bilang kalau mau melihat bagaimana Islam masuk ke dalam Kesultanan Yogyakarta, ada tiang-tiang, itu tiang bagian bawahnya itu ada gambar. Kalau ini tiang bawah ini kan tiang-tiang ini polos aja. Itu di Yogyakarta, tiang-tiang di bawah itu gambar salak. Tahu salak? Gambar salak. Kenapa di bawah tiang itu gambar salak? Kenapa di bawah itu gambar salak? Saya jawab, karena ada hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ternyata salak di situ adalah artinya salaka, bahasa Arab. Siapa yang melewati suatu jalan, di jalan itu dia dapat ilmu, dimudahkan Allah jalan menuju surga. Maka di bawah tiang pondasi paling awal adalah salaka, gambar salak melewati suatu jalan. Lalu kemudian di atasnya ada buah nenas. Di Yogyakarta kalau kita pergi nanti nampak tiang ada nenas. Kenapa ada nenas? Karena itu diambil dari kul a'udzu birabbin nas. Ananas. Heran orang ke saya. Ustaz dapat itu dari mana? Dari Ustaz Salim Afillah. Ketika beliau membawa saya ke rumah Pangeran Diponegoro, kami lihat tiang itu. Ternyata filosofi Islam masuk ke dalam budaya Jawa. Makanya tadi saya lama berpikir, dulu Ustaz Salim bisa menjelaskan tentang buah nenas dan buah salak. Kira-kira apalah makna di atas tiang itu? Wah kurma kata Ustaz Salim. Masya Allah. Insya Allah pulang dari sini nantikan buku terbaru Ustaz Salim. Dia tadi di jalan kami tanya, gimana Ustaz Salim? Bisa istirahat? Kata Ustaz Luqmanul Hakim, alhamdulillah bisa menulis sekian halaman. Beliau tuh menulis saja. Ustaz Somad nulis juga. Menulis tapi dalam mimpi. Begitu bangun, hilang. Mau menjadi bupati, pejabat, menolong agama Allah. Dengan hafalan Quran, menolong agama Allah. Dengan menulis dan ceramah, menolong agama Allah. Bersama kita pula ada OSB. O
Omar, S Smart. Omar itu nama orang, anak beliau, Omar namanya. Smart artinya cerdas, makanya handphone yang cerdas disebut dengan smartphone. Ustadz yang cerdas disebut dengan Ustadz Somad. Nah, ada namanya OSB, Omar Smart Brain. Brain artinya otak. Brain was cuci otak. Brain otak-otak. Jadi orang berpikir ada otak kanan, ada otak kiri. Nah, owner Smart Brain itu hadir bersama kita malam ini. Itulah dia sebelah kiri saya, Ustadz Ardi Gunawan. Jadi beliau tamat Gontor, punya program luar biasa, membangun 1000 surau. Mudah-mudahan tercapai cita-cita ini insya Allah. Membangun 1000 TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi bisnis terus jalan, tapi tidak hanya mencari dunia. Karena kalau dunia yang kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, TPQ yang kau bangun, surau yang kau usahakan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu insya Allah. Doakan supaya niat baik ini sampai insya Allah. Diapit sebelah kiri bisnis otak kanan Omar Smart Brand, sebelah kanan saya pula raja handphone dunia. Begitu beliau di samping saya, dari tadi sampai sekarang tak berbunyi handphone saya. Enggak pede dia dekat beliau. Saya pertama melihat beliau ketika beliau menerima award kurban. Berapa waktu itu, Bang Putra? 1000 lebih. Tak mau dia sebut lebih berapa. Kalau satu kambing itu 2 juta, sebetulnya kambing 2 juta setengah, tapi karena kita udah lama berkawan, 2 juta aja. Kalau satu kambing itu 2 juta, 1000 kambing, jadi berapa kurban waktu itu? Inilah anak muda mempawah nih. Belum lagi berkurban, menghitungnya aja pun kalian gak mau. Kalau satu kambing 2 juta, berkurban 1000 kambing, berarti 2 miliar. 2 miliar itu kalau dibelikan ke cendol, menyelam sambil minum cendol lah. Bayangkan itu. Menyelam kita ramai-ramai, bangun, menyelam sambil menelan cendol, bangun, tak habis-habis juga lagi. Mabuk cendol kita. Bayangkan itu. Itu baru kurbannya saja. Berapa berasnya, berapa zakatnya. Dan beliau tidak mau diekspos, takut khawatir amalnya riya. Adapun award itu untuk memberikan motivasi kepada orang yang selama ini pamer mobilnya, pamer rumahnya, pamer duitnya, pamer bininya, pamer itu, pamer ini. Kalau kau kaya, bukan dengan hebatnya rumahmu yang besar, bukan dengan duitmu yang banyak, bukan dengan mobilmu yang mewah, tapi tunjukkanlah. Jangan sampai menjadi orang pendusta agama. Siapa dia? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Di sebelah beliau itu masya Allah tabarakallah. Bayangkan bagaimana indahnya gambar video kita malam ini. Ada bupati, ada wakil gubernur, ada penghafal Quran, ada penulis, ada penceramah, ada bisnismen, ada raja handphone, macam-macam. Semua yang menonton kita malam ini, apa kata mereka di rumah waktu menyaksikan kita? Kata dia, mestinya aku yang di sana. Itulah dia lagu Bang Rizal Armadan. Beliau ini dulu sebelum hijrah lagunya, ku tak bahagia. Tapi setelah beliau hijrah, masya Allah, saya segan menyanyikannya karena dalam masjid aja. Kalau di luar masjid, 3 album kita nyanyikan. Masya Allah, tabarakallah.
akhirnya malam ini. Inilah model-model yang mau ditunjukkan Ustadz Luqmanul Hakim kepada anak muda Mempawah. Silakan pilih kalian mau jadi apapun. Aku mau jadi Ustadz Somad. Jangan, jadi aku berat, biar aku aja. Jadi Ustadz Somad tuh banyak yang ngejek, ada pula yang mau melaporkan, macam-macam. Jadi lebih bagus kalian makan payah. Itu muka saya kurus. Baru mau makan, foto Pak Ustaz. Baru foto. Selalu saya tak makan. Itulah. Nah, jadi lebih baik kalian pilihlah salah satu dari mereka ini. Tapi kalau saya lah disuruh milih, andailah pilih-pilih, Ustaz di antara mereka ini mana yang Ustaz pilih? Kalau bolehlah milih-milih, pilih-pilih. Pilihnya duitnya macam orang berdua nih. Duitnya macam mereka ini banyak. Kemudian hafalan Qur'annya macam ini. Udah, duit banyak, hafal Qur'an dan pandai nulis. Udah pandai nulis, pandai nyanyi. Iya kan? Udah pandai nyanyi, jadi bupati. Setelah itu ikut pilkada, wakil gubernur. Habis dua periode, jadi gubernur. Ah, indah kan? Kira-kira bisa tak terwujud itu? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Anak muda Mempawah mesti berani bermimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri liz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang edisi palsunya. Kita dengarkan yang aslinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri al-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri al-zalimin bil-zalimin. Hati kita melihatnya. Betul? Di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Di antara mukjizat Nabi Yusuf, kalau ada orang di dekat dia yang tak ganteng, ikut jadi ganteng. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Tapi kalau sama artis, dia makin ganteng, kita makin hancur. Tapi kalau sudah artis hijrah bersolawat,
maka begitu tadi beliau bersolawat, semuanya ikut menjadi muda nampak saya. Tak percaya nampak. Kita ini nanti masuk surga umurnya 30 sampai 33 tahun. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. Menangis nenek-nenek pulang. Kenapa kau nangis? Nenek-nenek tak masuk surga. Nabi tersenyum. Kata Nabi, bukan nenek-nenek tak masuk surga. Semua yang tua-tua nanti masuk surga jadi muda. Masuk akal, logis. Masa umur 70 masuk surga? Dikasih kacang, apa yang mau dikunyah? Iya kan? Muda balik. Saya lah misal saya atuk-atuk umur 70 masuk surga, dikasih bidadari, apa yang mau dilakukan? Maaf saya gitu. Jadi kalau ada bapak ibu yang merasa tua sekarang tapi malam ini dia hadir dengan semangatnya, maka dia nanti kembali di surga muda kembali insya Allah. Semua yang hadir malam ini masuk surga. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Semua kita yang hadir malam ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka masuk surga. Cuman bedanya kalau dia tidak beramal, dia pakai transit. Macam penerbangan saya tadi, transit. Dari Pekanbaru, habis subuh langsung ke Jakarta, transit Jakarta. Dari Jakarta langsung Pontianak. Sampai Pontianak dijemput Pak Wakil Gubernur. Apa kata Pak Wakil Gubernur? Ustaz makin ganteng sekarang kata. Langsung saya jawab pakai pantun. Anak raja menangkap banteng. Banteng dibawa ke Pulau Karimata. Siapa yang membilang aku ganteng? Nampaknya perlu berganti kacamata. Sebetulnya Pak Wagub ingin membahagiakan. Perbuatan yang paling baik adalah idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain. Bapak ibu malam ini menengok anak-anak muda ini senang apa tidak? Senang. Saya pun senang luar biasa berada di tengah mereka. Begitu nanti ditanya orang saya, Ustaz Somad, ya kenal dengan Ustaz Taki Malik? Tak, kau tengok foto aku sama dia di Imam Pawang. Ustaz kenal dengan Ibu Bupati Mempawah? Aku sudah dua kali ke Mempawah. Kau aja yang tak punya paket nonton video. Masya Allah, tabarakallah. Pernah Ustaz ceramah di Masjid Agung Mempawah yang cantik luar biasa, yang tiangnya pakai emas itu. Oh iya, menyala emasnya, tak kalian tengok. Luar biasa. Inilah masjid kebanggaan orang Mempawah. Tapi jangan hanya sekedar masjidnya. Keberhasilan tausiah bukan dari jamaah yang ramai, tapi tengok subuh besok. Jangan sampai tiangnya lebih banyak daripada jamaah. Hitung nih berapa tiang ini ya. 1, 2, 3. Jangan sampai besok. Tolong anak muda besok kalian ambil foto dari belakang. Ambil foto lalu kalian kirimkan. Ternyata betul kata Ustaz Somad, jamaah lebih ramai melimpah ruah. Amin ya rabbal. Gimana kemarin tabligh akbar di Masjid Agung Al-Falah Ustaz Somad? Masya Allah. Kenapa? Sulap hilang, sendal hilang. Gimana kemarin waktu tabligh akbar Ustaz Somad di Mempawah? Apanya? Tak jelas suara dia, entah apa. Suara saya jelas di belakang? Jelas. Masya Allah, tabarakallah. Tapi laki-laki perempuan tak boleh bersatu, mesti ada tirai. Jadi kalian di situ yang laki-laki berbisik-bisik aja.
Perjuangan yang paling hebat untuk datang ke Masjid Agung Al-Falah Mempawah malam ini adalah perjuangan ibu-ibu ini semua. Betul? Berapa sinetron tinggal malam ini? Ya kan, Bu? Ibu malam ini berkorban perasaan. Ini laki-laki, ini perempuan. Kenapa bisa ada laki-laki di dekat perempuan? Kalau ditanya, kenapa kalian dekat perempuan? Kami menjaga mereka, Pak Ustaz, supaya jangan sampai ada orang-orang nakal mengganggu. Masya Allah, begitulah laki-laki di Mempawah. Tidak boleh ada perempuan yang diganggu. Dijaga, dijaga, dijaga sampai nanti dia menikah. Setelah itu dia akan dijaga suaminya sampai pada hari kiamat, insya Allah. Kalau perempuan sudah terpelihara auratnya, menutup kepalanya, menutup aurat kaki, maka insya Allah an-nisa imadul bilad. Perempuan tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuan baik, negeri ini menjadi baik. Tapi kalau sudah perempuan rusak, maka negeri ini akan hancur. Qori hafal Quran 30 juz, alim ulama, penulis dan penceramah, bisnismen, entrepreneur, kaya raya, duit banyak, bapak wakil gubernur, semua laki-laki ini dilahirkan oleh perempuan. Jadi kalau begitu, mana yang hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok pengakuan mereka. Nih, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat, yang luar biasa-luar biasa, kalian semua dilahirkan oleh perempuan. Maka jangan aniaya perempuan. Ini sekarang banyak anak-anak muda, kalau anak-anak perempuan lewat dia ganggu. Hai, godain kita dong. Bagaimana kalau adikmu diganggu orang? Begitu tidak mau, si perempuan ini pun pula bukan tanggung lagi mengejeknya. Apa? Kau mau minang aku kucing kurap tuih. Ini ambil air ludahnya, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sejak itu kena gatal-gatal. Habis berkurap, habis itu mati. Apa ini dendam kesumat? Akan tetapi ini tidak ada di Mempawah. Itu hanya di sinetron film hantu. Di Mempawah ini orangnya baik-baik semua, betul? Di masjid ini baik. Hah? Udah mati lampu. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita bersama, yang menyatukan kita adalah masjid. Maka jangan sampai kita tidak memakmurkan masjid. Di antara orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, sab'atun yudhilluhumullah, tujuh golongan dapat naungan. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor bupati, badannya boleh di kantor gubernur, badannya boleh di pasar, tapi kalau sudah azan dari Masjid Al-Falah berkumandang, hayya 'alas salat, maka langsung dia datang ke masjid. Begitu sampai ke masjid, tengok tak ada orang. Kenapa kau ke masjid? Mau sholat zuhur. Baru jam 11. Rupanya azan handphone. Salah setel. Hari ini tak sesuai antara handphone yang punya handphone. Handphonenya azan satu hari 5 kali. Subuh azan, zuhur azan, maghrib azan, isya azan. Yang punya handphone tak pernah sholat sama sekali. Makanya banyak nanti handphone yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Nauzubillah. Tapi di Mempawah sejalan. Ustaz tahu dari mana? Ini sampai sulit kami tadi jalan. Apa kata Pak Wakil Gubernur, Pak Wagub? Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, warga ini. Saya bilang, tak ada yang perlu dimaafkan Pak. I am happy. Saya senang dengan jamaah. Mereka menyambut luar biasa. Luar biasa. Tapi setelah sampai di depan, baru saya heran, kenapa dibawa dari depan padahal ada tangga di samping. Kok sampai depan, saya tengok ada tangga, kenapa dibawa dari sana? Rupanya mau menunjukkan bahwa Abdul Somad hebat.
Oh, direkam orang. Wah, tengok ni Abdul Somad ramai. Wah, tengok ni. Wah, ni kalau sampai dia mencalon kemarin apa enggak jadi ni kata orang. Wah, tengok ni. Tapi kalau masuknya cuma dari sini, diam-diam masuk. Udah. Habis itu datang pula orang bertanya, "Ustaznya mana?" Akulah dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebetulnya tadi masuk dari sana itu show-nya, show. Perlu show itu perlu. Baik, jangan sampai nanti keluar video, gimana Ustaz Somad kemarin di Mempawah? Entah. Datangnya kami tak tahu, baliknya pun tak tahu. Tiba-tiba muncul aja, habis itu hilang. Macam kentut aja gitu. Wah, tapi kesannya tadi. Gimana kemarin Ustaz Somad di Mempawah? Jamaah itu tiba-tiba terbelah. Macam ketika Nabi Musa menyeberang di Laut Merah. Nah itu pandai, gimana pandai Ustaz Salim lah menulisnya dalam buku dia nanti. Nantikan aja tulisan Ustaz Salim tentang ini. Saya terus terang penasaran, saya menunggu-nunggu. Masya Allah tabarakallah. Tentu kita semua bertanya-tanya, bagaimana mencari jadwal kosong Ustaz Taki Malik, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Ardi Gunawan, Bang Putra Sregar. Mestinya aku yang di sana. Harusnya aku yang di sana. Gimana ceritanya orang ini kok bisa kumpul semua? Di Medan saya ceramah, tak pernah mereka kumpul. Di Yogyakarta, tak pernah kumpul. Kenapa bisa di Mempawah kumpul? Saya pun heran, kenapa mereka ini datang? Dalam hati saya, kok mereka ngejar-ngejar jadwal saya ya? Dalam hati saya, dalam hati aja kan. Hebat kali lah aku ini ya. Rupanya mereka mau mengambil ilmu di pesantren Kapal Munzalan di Pontianak. Ilmu apa yang mau diambil ini? Ilmu apa yang mau mereka ambil? Ilmu pelet? Mereka udah punya istri semua. Kalau mereka mau, tinggal 3 kali petik, 5 datang. Lalu ilmu apa yang mereka mau ambil? Tadi kami dibawa menyantuni 650 paket. Satu paketnya 1 juta, isinya beras, susu, minyak, coklat, ikan, kacang hijau, odol gigi, semuanya. Total harganya 1 juta kali 650 paket, berarti 650 juta setiap bulan dibagikan kepada, ada yang mau dapat? Penggali kubur. Selama ini orang tak peduli kepada penggali kubur. Orang kalau sudah meninggal, bapaknya meninggal, emaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya, yang tahu dia menangis. Mama. Tak mau tahu dia siapa menggali kubur. Ah, menangis. Pas ditanya, kenapa nangis, Bu? Warisannya dikit kali. Tadi yang mendapat paket itu penggali kubur. Orang yang memandikan jenazah. Guru-guru mengaji di kampung yang tidak pernah terpedulikan. Dibagi tadi, siapa yang mengumpulkan berasnya, siapa yang mencari duitnya? Paskas, pasukan amal soleh, santri-santri dari pesantren Rumah Kapal Munzalan Mubarokan Pontianak. Itulah mengapa berkumpul para asatiz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu kalau cuma penggali kubur aja yang dapat, bagaimana dengan kami yang menggali ilmu nih Pak Ustaz? Maka yang menggali ilmu pun juga dapat di Pontianak, di Mempawah 1 bulan terkumpul beras 22 ton. Banyak apa sikit? Saya ulang sekali lagi. 22 ton itu banyak apa sedikit? Setelah dihitung-hitung jumlah santri di Mempawah,
mestinya di Mampawah santri kita perlu 100 ton. Sekarang saya tanya, 22 ton itu banyak apa sikit? Tadi katanya banyak. Berdoa istiqomah, bentar-bentar banyak, bentar-bentar sikit. Terkumpul 22 ton, tapi santri di Mampawah setelah dihitung-hitung mestinya 100 ton. Besok 2 hari lagi, bulan 2, bulan 3, saya mau mendengar kabar, alhamdulillah setelah tabligh akbar Ustaz Somad terkumpul 100 ton di Mempawah. Ya Allah, sampailah target 100 ton ya Allah. Kalau tidak betapa malunya aku ya Allah. Hilanglah nama baik subscriber 2 juta ini ya Allah. Hancurlah nama baik Instagram hampir 6 juta follower ini ya Allah. Tolong kalian jaga nama baikku. Bisa? Mana ada duit kami Pak Ustaz kalau mau nyanggupi 100 ton satu Mempawah? Satu orang hanya sedekah 1000 sehari. 1000 banyak apa sikit? 1000. 1000 kerincing, kerincing, kerincing. 1000 rupiah sehari. Kalau 1000 sehari sebulan berapa? Kalau 1000 sehari sebulan berapa? 25.000. Tanggal merah enggak dihitung, libur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kerincing. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kerincing. Bangun tidur, tengok tanggal merah, enggak jadi. Cuman 25.000 sebulan. Mana yang sudah berhasil lebih dari 22 ton? Bandung, tahu Bandung? Bandung, Jawa Barat, Paskas, pasukan amal soleh Bandung, sanggup mengumpulkan 130 ton. Allahu Akbar. Kalau begitu yang dari Bandung itu aja lah bawa ke Mempawah. Tidak begitu sistemnya. Beras orang Bandung untuk Bandung. Beras orang Mempawah untuk Mempawah. Jangan sampai beras orang Mempawah dibawa ke Jakarta. Sudah banyak jamaah yang trauma. Mana hasil sedekah kami? Mana hasil beras kami? Beras Mempawah, sedekah Mempawah untuk orang Mempawah. Kami tidak bisa menyerahkannya ke Pontianak. Jangan takut. Ada Paskas, pasukan amal soleh yang akan mengetuk pintu rumah Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, 25.000. Tidak bisa ngasih duit, kasih beras. Saya mau transfer aja. Bank Kalbar 502-11-502-84. Sekali lagi, 502-11-502-84 atas nama Paskas Mempawah. Kontak nomor handphone 0852-4980-9900. Sekali lagi, 0852-4980-9900. Mudah-mudahan setelah saya umumkan ini, telepon ini tak berhenti hidup terus sampai lobet. Begitu ditelepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngasih beras Pak? Enggak, mau nanya aja, kami dapat enggak? Masya Allah, tabarakallah. Malu kita sama orang Bandung. Paskas ini bukan dari Jakarta. Awalnya bukan di Bandung. Awalnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Asli produk Kalimantan Barat, bertetangga dengan Mempawah, Pontianak, dekat luar biasa. Orang Bandung dapat inspirasi, orang Yogyakarta dapat inspirasi. Bertebaran Paskas dari Sabang sampai Papua. Maka jangan sampai orang Mempawah ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi dia mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotokkan paruhnya. Inilah bodoh di atas goblok. Ya Ustaz, jangan kasar-kasar lah Pak Ustaz. Kalau gitu kita pilih bahasa yang lebih lembut. Jahil murakab. Sama aja artinya Pak Ustaz.
Mudah-mudahan kita terselamatkan daripada pembohong-pembohong, pendusta-pendusta agama. Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikallazi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Biasanya kalau sudah bertebaran kotak-kotak kresek-kresek sedekah, itu biasanya yang ada jantung koroner kumat. Pas nampak, jadi asam urat pun biasanya langsung kelutut. Jadi biar supaya untuk menetralisir ini, kita bersolawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini saya tengok di sebelah ibu-ibu enggak ada kresek jalan. Saya bukan marah, enggak, cuman bapak-bapak ini enggak banyak bawa duit. Karena duit ini dipegang ibu-ibu, betul? Coba solawatnya kita arahkan ke sana. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti pergi ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya, ditanya sama orang, bapak dari mana? Dari Mempawa. Ibu dari mana? Dari Mempawa. Kami kemarin berhasil dapat dan memberikan bantuan ke Munzalan melalui Paskas Ustadz Lukmanul Hakim, orang Pontianak. Kira-kira orang Mempawa bangga atau tidak? Berapa sekarang santri se-Indonesia yang dibantu oleh Munzalan melalui pasukan amal soleh? 400 sekian ribu, kalau mau dibulatkan 500 ribu orang, setengah juta manusia santri penghafal Quran setiap bulan ditanggung. Mudah-mudahan Paskas panjang umur, sehat walafiat. Penduduk Mempawah cuman 300 ribu orang. Betul Bu Bupati, 300 ribu orang. Penduduk Kabupaten Mempawah 300 ribu orang. Santri se-Indonesia yang ditanggung makannya oleh Paskas, yang dikutip dari Sabang sampai Papua, 500 ribu orang. Lebih dari satu Kabupaten Mempawah. Dan itu inspirasinya dari Pontianak. Orang Kalimantan Barat bangga apa tak bangga? Kenal dengan Munzalan yang menyantuni santri-santri berhasil mengumpulkan beras? Oh ya, itu dekat kampung kami. Berapa jam dari Mempawah? Ya kalau subuh 55 menit lah. Kenal sama orang Pontianak yang kemarin jual narkoba? Oh enggak. Kenal dengan Munzalan yang banyak orang datang belajar, besok berdatangan. Dari Jambi datang, dari Riau datang, dari Malang datang, dari Jogja datang, dari Jakarta datang, mau mengambil ilmu-ilmu ini. Bagaimana caranya menyelamatkan anak pesantren yang tidak makan? Berasnya dicampur dengan tiwul, berasnya dicampur dengan jagung. Satu hari makannya cuma sekali. Pelajarannya banyak. Bahasa Arab
fikih, kaidul fikih, usul fikih, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, hadis, mustalah hadis, makannya tiwul. Masuk demam, keluar mati. Tapi dengan adanya support ini, alhamdulillah. Jangan khawatir, beras bapak ibu di Mempawah mau dibawa Ustaz Somad ke Riau. Tidak akan. Jangan takut. Jangan-jangan sedekah kami ini akan dibawa ke Jakarta. Tidak akan. Karena sistemnya dikirim, dikelola oleh Paskas, pasukan amal soleh di Mempawah sendiri. Oh, itu mereka sudah bergerilya kepada ibu-ibu, kepada tempat perempuan. Biasanya ibu-ibu ini bukan cuma duit yang dimasukkannya, gelangnya, cincinnya, rantainya masuk semua. Saya terus terang Pak Ustaz, ketika Ustaz sebut tadi anak pesantren makan tiwul, tak sampai hatiku Pak Ustaz, ambil ini semua, ambil, 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 ambil. Pas begitu diperiksa, tengok jam habis baterai. Pas ditengok cincin gelang dibawa ke toko emas, rupanya imitasi. Apa doa malaikat? Hadisnya sahih untuk orang yang memasukkan duit sedekah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah ganti ya Allah. Tidak perlu diaminkan karena yang mendoa ini malaikat. Malaikat terkabul doanya. Hadisnya sahih Bukhari. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Tapi kalau ada orang yang tak bersedekah, begitu kresek itu lewat, tiba-tiba macam ada setelannya. Begitu udah lewat, itu bangun lagi. Nah, itu didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya tidak nakut-nakuti, cuma nanti pulang tengoklah. Berawal dari sendal hilang. Habis itu helm basah kena hujan. Habis itu kemudian ada-ada aja lah itu. Tiba-tiba lutut sakit aja. Gimana? Udah agak-agak terasa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan bibarokati sodakoh ini insyaallah. Da'u mardakum. Obati orang yang sakit di antara kamu. Obati dengan sodakoh. Dengan somat pula gitu. Solawat bagus, solat bagus, somat bagus. Tapi yang sedang kita bahas adalah sodako. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Saya tahu, dari tatapan matamu ku tahu kau sesungguhnya sedang trauma dengan sodako-sodako ini. Betul. Tapi kedatangan kami ini ingin menyembuhkan traumatic syndrome. Orang-orang yang sakit hati kena tertipu dengan sedekah, mudah-mudahan dia tidak mengeneralisir. Kemarin apa acara Ustaz Somad di Mempawah? Ngumpul sedekah. Alah, Ustaz memang gitu, ujung-ujungnya sedekah, sedekah, sedekah. Tak ada dibawanya itu, tak ada untuk orang Mempawah. Paling-paling dibawanya ke Riau. Tidak, Bapak Ibu, wallahi tallahi billahi akan dibagikan untuk santri-santri kita. Kalau mereka belajar serius, hafal Quran, ke Mesir mereka nanti, pulang seperti Ustaz Taki Malik, kita enak sholat di Masjid Agung ini. Betul? Semangat kita. Sekarang memangnya tak semangat, Pak Ustaz, semangat. Tapi imam kita ini kan tak selamanya hidup. Sampai masanya tua, setelah tua meninggal dunia, masjidnya cantik, masjidnya bagus, tapi mesti ada regenerasi di masa akan datang. Gerakan infak beras, iklannya sudah dibagi kemana-mana. Bahagiakan ribuan santri, sahabat yatim penghafal Quran, fisabilillah, dengan infak 1000 sehari. 25.000 sebulan. Itu bukan saya yang bilang 25.000. Tertulis 25.000 sebulan. Tanggal merah enggak dihitung. Ayah, bunda, abang, kakak sudah menjadi orang tua asuh untuk mereka yang setiap bulan mengirimkan beras terbaik. Yang dikasih itu beras yang paling enak. Bukan beras sampah, beras catu, beras berjamur, dicuci pakai pemutih, akhirnya putih. Wow, amazing. Begitu dimakan langsung mati.
pemutih pakaian dimakan. Beras terbaik untuk ribuan santri, sahabat yatim, penghafal Quran, fisabilillah, mustahik produktif makan setiap hari. Dengan infak itu orang tua asuh sudah membantu pendidikan dakwah Islam. Insya Allah didoakan setiap hari. Selesai anak santri itu makan, ya Allah, mudah-mudahan yang bersedekah 25 ribu suaminya selamat, sehat, walafiat. Mudah-mudahan ibu yang tak bersedekah lakinya dilarikan pelakor. Ah, awaslah ibu. Pahala mengalir setiap hari, hidup semakin berkah, harta jadi bekal di akhirat kelak. Nama, alamat, nomor handphone, WA, lengkap selengkap-lengkap infonya. Sudah disebarkan? Sudah disebarkan? Bagi-bagi-bagi, bapak ibu yang tak dapatan fotokopi, bagi ke tetangga sahabat. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita mati berdoa kepada Allah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Di antara orang dapat husnul khatimah itu adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Yang dapat husnul khatimah karena sering-sering bersedekah. Ah, itu sudah dibagi-bagikan. Bagi-bagikan fotokopi. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya bagi-bagikan. Kau udah bersedekah? Enggak, aku bagi-bagi aja Pak Ustaz. Bagi-bagi juga, sedekah juga. Selamatlah anak-anak yang tidak mampu akhirnya mereka di pondok pesantren, yang selama ini berbayar mahal karena beras mahal, makanan, terbantulah mereka semuanya. Lalu kemudian mengalirlah pahalanya. Niatkan untuk almarhum, almarhumah, orang tua yang sudah meninggal. Niatkan supaya anak-anaknya. Kita tidak penghafal Quran, kita tidak santri, tapi kalau kita sedekah makanan penghafal Quran, mereka nanti akan menjadi qori, menjadi guru hafiz. Maka insya Allah ketika dia menghafal Quran, pahalanya pun mengalir juga ke kita insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi saya mulai tausiah jam 8 kurang 10, sekarang sudah jam 9 kurang 10. 60 menit kita bersama. Saya bukan bilang udah selesai, saya cuma mau mancing aja. Biasanya di tempat lain pas saya bilang 60 menit kita bersama, dalam hati dia, bagus deh tuh, gua gak tahan lagi mau pipis katanya. 60 menit kita bersama, bagus deh tuh, gua mau cepat, ada masih ada sisa-sisa sinetron setengah jam lagi gitu. 60 menit kita bersama, begitu di mempawah, belum. Begitulah orang mempawah. Kalian bilang belum-belum enak duduk. Aku berdiri dari tadi. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bahwa yang di sana itu pun berdiri juga. Tengok orang itu berdiri. Kalian yang berdiri-berdiri, mungkin kalian nanti lebih dulu masuk surga. Kenapa mereka lebih dulu? Karena mereka lebih dulu keluar. Masuk surga. Maksudnya surga rumah dia, baiti jan nati. Itu cara saya menyenangkan orang yang tak dapat tempat duduk. Masjid ini luar biasa. Ada lift, ada liftnya depan. Ada eskalator. Masya Allah, tangga berjalan. Ada eskalator. Yang tua-tua yang tak bisa berjalan, ibu hamil yang tak bisa berjalan, tinggal tegak aja, langsung berjalan. Sampai kemari? Enggak. Sampai sana. Habis itu kemari berjalan. Masya Allah. Khotibnya di mana? Ada mimbar di sini.
Mimbar sedang disembunyikan di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini sudah megah, sudah cantik. Tapi kalau tidak ada anak yang masuk pesantren sekolah agama, jangan bangga dengan masjid yang megah dan cantik. Kenapa? Isinya bukan hebat megah lagi masjid yang ada di Spanyol, di Andalusia. Di mana Andalusia itu? Real Madrid, Barcelona. Apa yang terjadi sekarang? Islam punah karena tidak diwariskan kepada generasi akan datang. Inilah maka kita sedekah ke pesantren ini supaya apa? Yang sekarang kelas 1 SMP 3 tahun SMP 3 tahun SMA. SMP berapa tahun, Pak Ustaz? 3 tahun. Saya 5. Iyalah, kau bodoh. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Pas 10 tahun. 2022 Abdul Somad ceramah di Mempawah, 2032 dia selesai S1, hafal Quran, bisa menulis, entrepreneur, pandai mengaji, pandai menyanyi. Masya Allah, so sweet. Mertua mana yang tak senang ketika dia mau meminang? Apa kata ibu ini? Andailah ada anak gadisku, dialah kuterima jadi menantu. Hafal Quran, kaya raya, pandai ceramah, pandai menulis, ganteng pula. Sudahlah tak hafal Quran, tak berduit. Tak usahlah kita teruskan. Naik asam lambung kita dibuatnya. Ini malam ini betul-betul motivasi. Jadi kalau selama ini saya mengatakan, ada anak muda hafal Quran, mana, mana, mana. Ada anak muda entrepreneur, mana, mana, mana. Ada anak muda yang pandai menulis, mana, mana. Ini di antara mereka ini semua, sayalah yang paling tua. Walaupun kalian tak percaya. Ustaz Taki Malik, berapa umur sekarang? 25. Beda tipis. 25. Anak-anak muda. Bang Putra Sregar berapa umur sekarang? 28. Tipis lagi. Anak-anak muda. Baguslah tua saya, baguslah tak usah kutanya. Makin banyak saya tanya, makin terasa tua saya. Anak-anak muda yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ketika anak muda umur 25 sakau. Tahu sakau? Gara-gara narkoba. Orang pakai narkoba itu, kalau dia pakai kipas, dia kalau belum pakai itu begini dia. Kalau udah pakai, kipasnya diam, kepala dia goyang. Tangkingkan errornya udah. Bini baru melahirkan anak, datanglah tamu bawa mie instan, bawa selimut, bawa. Besok pagi ditengok, mie hilang, selimut hilang. Dijual lakinya beli narkoba. Emaknya masak nasi goreng pagi, tak panas-panas nasi goreng. Tengok rupa tabung gas udah dijual anak beli narkoba. Ini yang Ustaz ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Fakta nyata ini, guys. Ini bukan tanggung-tanggung ceritanya ini. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Sampai-sampai ada yang bertanya, "Ustaz, tolonglah kasih aku doa apa supaya berhenti narkoba." Doa ini enggak pernah saya baca, jadi saya lupa. Sebentar saya tengok catatan saya ya. Nah, ini dia doa narkoba sebentar ya. Nah, yang mau catat silakan catat. Ini doa narkoba. Nah, baca auzubillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 08 13 11 44 2193. 08 13 11 44 2193. Pak Dik-Dik BNN. Terserah kalian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya pecandu narkoba, malam ini tak kalian catat yang kukasih tadi,
tapi nanti bulan depan kalian akan cari mana video di Mempawah kemarin, mana video Mempawah. Mudah aja, tinggal kalian tulis www.youtube.com, tulis di situ Ustadz Abdul Somad official, subscribe, share and comment. Setelah itu kalian dapat video UAS Mempawah, cari di menit ke 65. Di situ dapat 0813. Inilah dia nomor yang ku cari-cari. Di telepon Pak Dik-Dik BNN. Betul. Pak, tolong tangkap anakku, Pak. Malu disimpan di rumah karena tetangga tidak menyelesaikan masalah. Kalian hanya menyimpan bom waktu yang akan meledak. Bam, hancur semuanya. Dibawanya golok parang panjang. Dia sudah sakau, tak bisa dibedakannya. Mana emaknya, mana preman. Kasih duit, kau tidak kupancung kepala kau. Tapi begitu ibu telpon, nanti ibu akan berterima kasih. Gimana kabarnya anaknya, Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah S2 ke Bandung. Jangan bilang tangkap BNN. Anak ibu di mana? S2. Di mana? Di Bandung. Orang udah tahu semua. Orang enggak pernah S1 kok. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat insyaallah. 25 tahun hafal Quran, 28 tahun entrepreneur, bersedekah, menyelamatkan anak muda. Sekarang godaannya luar biasa. Kemarin saya ketemu anak-anak kecil, saya tanya, "What you want to be?" "I want to be a YouTuber." Saya mau jadi seorang YouTuber. Tidak perlu sekolah, kata dia. Tidak perlu sarjana, kata dia. Yang penting jadi YouTuber. Dianggapnya penting banyak duit. Sekarang orang sudah tidak lagi melihat tokoh. Tidak perlu perjuangan. Yang penting duit. Betapa banyak orang menjual harga diri dan kehormatan. Mabuk. Membuat podcast mabuk. Zina. Prostitusi. Berapa banyak orang tertangkap prostitusi online. Adapun yang tidak tertangkap lebih banyak lagi. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan ini selain pondok pesantren. Tapi pondok pesantren juga nasibnya bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. La yamutu fiha wa la yahya. Kurang berbutu karena kurang biaya. Maka dengan adanya yang program Ustaz, kalau Ustaz Abdul Somad ceramah, mari kita bantu pesantren, mari kita santuni pesantren, mari kita belikan beras, mari kita belikan handphone untuk guru-guru yang ada di desa terpencil. Habis itu selesai pengajian, habis follow up-nya mana? Tapi begitu bekerja sama dengan Munzalan, Paskas bergerak, santri-santri yang sudah dididik Ustaz Luqmanul Hakim berjalan semuanya, perangkatnya bersinergi bersama. Itulah yang membuat kami bisa bersama berkumpul malam ini. Alhamdulillah, Ibu Bupati, Bapak Wakil Gubernur bisa pula membersamai kita dari mulai airport sampai tadi ke rumah Pak Haji Ibnu Abbas, sampailah ke Mempawah bersama kami dengan Pak Bupati. Perjalanan hari inilah perjalanan yang paling menyiksa saya. Kenapa Ustaz tersiksa? Makanan banyak, ada kue, ada buah, tapi tak bisa saya makan. Karena Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur puasa. Dia duduk samping saya. Tak mungkin kita makan jeruk dia puasa kan? Ustaz Luqman sama Ustaz Salim di belakang enak, dia di belakang. Dalam hati saya, kok tahu gini? Bagus aku di belakang tadi. Pelajaran akan datang. Ini mesti saya ingat betul-betul. Kalau saya ke Kalimantan Barat hari Senin atau hari Kamis, saya insya Allah duduk di belakang. Tolong tim tulis itu. Ini pas jadwal nanti akan datang, ini mesti diingat nih. Kalau begitu caranya nanti jadwal kita robah. Jangan lagi Kamis kita kemari, Jumat kita kesini. Insya Allah, tabarakallah. Kadang saya malu sendiri. Saya ceramah di mana-mana. Puasa sunat itu bagus sekali. Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Hari Senin amal diangkat. Hari Kamis amal diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat. Aku dalam keadaan berpuasa. Allah bertanya kepada para malaikat. Allah Maha tahu. Dia mau kasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat,
waktu amal hambaku tadi diangkat, dia sedang apa? Dia sedang puasa ya Allah. Apakah karena dia puasa karena tak ada beras? Berasnya banyak. Apakah dia puasa karena darah tinggi, jantung koroner? Dia sehat walafiat. Kenapa dia berpuasa? Karena memuliakanmu ya Allah. Saya selalu ceramah tentang puasa, tapi pas ditanya, Ustaz puasa sunat? Enggak. Kenapa badan Ustaz kurus? Diembus angin. Ustaz, ini kan hari Kamis. Iya, kenapa Ustaz tak puasa? Aku musafir. Untung ada jawaban. Malu sendiri kadang kita. Wakil gubernur sibuk mengurus satu provinsi ini, masih sempat puasa sunat, masih sempat sholat berjamaah. Ini baru jadi RT, udah tak sholat. Baru jadi RW, Ramadan pun puasa 15 hari. Itu pun puasa setengah hari pula. Anaknya buka jam 1, dia jam 2. Parah, tapi itu tak ada di Mempawah. Orang Mempawah ini baik-baik. Kalau tak puasa, tak puasa betul dia. Masya Allah, tabarakallah. Tadi pas lagi sedang makan, buka puasa dengan Pak Wakil Gubernur, beliau puasa, saya tidak. Tapi insya Allah dalam catatan malaikat masuk berbuka dengan orang puasa. Wah. Lalu kemudian makan, apa nama makan itu tadi Ustaz? Pengkang. Tadi saya dari subuh belum ada istirahat, dari subuh sampai sekarang. Dalam pikiran saya, paling nanti tausiah ini Ustaz Lukman setengah jam, saya setengah jam. Tiba-tiba bertenaga, rupanya pengkang tadi. Masuk pengkang, bersemangat kita jadinya. Tapi ada satu ikan yang tidak terusik tadi di situ. Ada satu ikan. Ustaz Salim tidak makan, Ustaz Lukman juga tidak, Ustaz Taki Malik juga tidak, Bang Putra Siregar juga tidak. Ternyata di ikan itu tertulis nama Rizal Armada. Kalau sudah tertulis untuk kita, tidak akan diambil orang lain. Menguatkan hati jomblo. Kalau sudah milikmu, tak akan diambil orang lain. Tapi ada usaha. Nah, nanti ditanya orang, kau belum juga nikah? Kalau memang milik kita, tidak akan diambil orang lain. Memang tak diambil orang lain, tapi dicabut malaikat maut. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Gelasnya dikasih, botolnya diberi, mesti kita tuangkan, mesti kita masukkan ke mulut. Itu namanya usaha. Orang yang hanya berusaha saja, tidak mau berdoa, sombong. Berdoa saja, tak mau berusaha, pesong. Tahu pesong? Mereng. Jadi ikhtiar dan usaha. Termasuk sedekah ini adalah menjolok rezeki. Yang jodohnya jauh dengan bersedekah, jodohnya jadi dekat. Yang rezekinya jauh dengan bersedekah jadi dekat. Karena tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau santri-santri itu berdoa, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dekatkan jodohnya, lepaskan dari riba, mudah-mudahan ibu-ibu yang terlilit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga yang berhutang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pertemuan kita pada malam hari ini. Sekarang sudah jam 9 lewat 10. Ada salam dari Habib Muhammad bin Anis Malang untuk orang Mempawah. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Anis ada di Pontianak sekarang. Ganteng, muda, tamat dari Yaman. Habib kita cintai, mengalir darah Nabi dalam badannya, datang juga ke Pontianak untuk mengambil ilmu-ilmu dari Munzalan. Keberkahan-keberkahan datang. Jadi orang Mempawah, tolong yakinkan diri, ramaikan masjid, bangun pondok pesantren,
supaya selamat negeri ini, mempawah tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk kebaikan-kebaikan mempawah pemimpin-pemimpin kita supaya istiqomah, anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.